Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama kami Dwi Putri Channel. Apa? 3, 2, 1. Oke, di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Main anu apa game. Tanya jawab gitu ya. Jadi di sini sudah apa ada tiga pertanyaan dari masing-masing dari kita orang ini. Ada yang lebih dong. Kontestan. Sini pertanyaan-pertanyaan kita tidak tahu apa pertanyaannya. Siapa yang tulis? Kecuali kita lihat tulisannya, oke? Okay? Dari saya pertama. Mari kita buka. Oi. Siapa yang hobinya jalan-jalan keliling-keliling kota alias traveling? Siapa? Saya, ayah, ibu, ayah. Tidak, kita orang semua yang suka, no? Kita orang semua yang suka traveling. Belum kota, masih di kabupaten. Kalau kita suka di kota-kota, kalau ayah dan ibu ini di kabupaten, orang keliling semua. Oke, sekejap. Semuanya yang pernah. Semuanya hobi. Hobi. Tanya saja, semua. Kamu saya bertanya supaya bukan saja ibu sambil makan. Bismillah. Siapa yang paling sering main HP? Siapa itu? Ayah. Ayah main HP. Kakak. Ayah nonton YouTube. Kakak pertama, kedua ayah. Iya. Taruh bahan lo nonton YouTube. Yang sudah terasa ditaruh di pulang. Siapa ya? Yang sering jajan? Kiki Teh. Kakak. Kiki Teh sering mau jajan, sering mau pesan-pesan. Bukan iya. Untuk saya, tapi untuk kita orang semua. Ya, yang sering mau jajan itu pertama kakak, kedua. Sepung shopping. Tapi untuk bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kecil. Kecil. Kecil dapat tulisan. Siapa yang apa yang tidurnya bernada? Siapa yang tidurnya bernada? Ibu Manggoro selalu bernada. Ya. Siapa yang sering baperintah? Ayah yang sering baperintah. Sering baperintah pas suruh-suruh. Pokoknya sama punya datang ke rumah pasti. Masya Allah. Ada bolos baperintah siapapun yang datang ke rumah. Selanjutnya siapa yang bisa tidur dimanapun dan kapanpun? Ayah itu ayah dalam posisi apapun bisa tidur. Ayah ini adalah orang yang sosial. Apapun dia bisa tidur. Tidur dimanapun ayah. Ada atap, ada alas, tiada alas. Siapa yang tidur paling lambat dan bangun paling cepat? Torang semua. Siapa? Ibu. Ibu tidur paling lambat, bangun paling cepat. Oke. Ayah tidur paling cepat, bangun paling lambat. Kita juga main HP. Bangun cepat, bangun lambat. Siapa yang paling sering bohong? Tidak ada. Tidak ada. Kita orang selalu jujur, terbuka. Apapun makanya teman-teman kan. Ayah belum buka. Teman-teman kita orang sampai heran jujur sekali kita. Ulang, tunggu. Jujur guys. Siapa yang jika keinginannya tidak dipenuhi dia ngambek atau merajuk? Aneh. Kita juga. Kita kalian berdua. Aneh juga merajuk. Bagus tuh dia muka. Siapa yang paling rajin dan hobi masak? Ii. Kalau makan sayur nangka yang ada santannya atau sayur apapun yang bersantan musaki dia. Musaki ibu. Pokoknya orang kayak itu dia suka makan santan. Santan guys. Siapa yang suka apa ini? Siapa yang suka warna merah? Ibu ya Allah. Merah berarti berlanjut. Ibu bilang suka warna hijau tapi semua-muanya itu warna merah. Jadi teh bisa dianggap. Warna merah leh. Siapa yang jago makan?
makan, gua jago makan kita orang ini. Semua. Semua yang datang dari kita orang dicoba. Pasti ada yang makan. Boleh dites. Mari berteman, mari pasti kita makan terus itu. Oh, ini yang terakhir. Terus pertanyaannya. Baca. Siapa yang suka ngorok? Berarti dari dua, kalau ada yang sampai double pertanyaan begitu berarti yang kayak inti sekali orang tahu, harus orang tahu itu. Ibu adalah pemenangnya. Oke, selesai. Jadi itulah. Terima kasih. Berapa menit ini? 5. 5 menit. Itulah. Itulah intinya di dalam rumah itu. Kita harus saling mengetahui apa kebiasaan dari anggota keluarga kita. Betul. Kebiasaan yang baik ataupun yang kurang baik. Yes. Supaya kita saling mengenal antara kepribadian di dalam anggota keluarga sehingga komunikasi itu bisa terbangun. Baru juga kita orang harus terbuka, harus jujur. Pokoknya jujur adalah hal yang pertama. Iya. Di dalam membangun. Ya boleh bohong. Ya boleh. Ketika kebohongan sudah ada, walaupun sekecil apapun, itu akan mengurangi kepercayaan. Betul. Jangan merusak kepercayaan, apalagi untuk teman-teman yang jauh, yang terpisah dari orang tua. Katanya Syekhku, kalau orang satu kali bisa berbohong, maka dia akan bisa berbohong 1000 kali. Mantap. Dan orang itu bisa kalau yang memang dia jarang berbohong, sekalinya dia berbohong pasti tuh kayak mengganggu sekali, kayak ya Allah suka mau jujur tapi takut, makanya gitu gelisah dia. Makanya harus tetap jujur, guys. Okay. Berkata yang baik atau diam. Oke. Terima kasih telah menonton kegabutan kita malam ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.